Ayah dengan Resti. Atau lagi-lagi jangan-jangan capek lagi ya ini, habis olahraga. Mungkin ada yang tidur siang, Pak. Oh, tidur siang ya. Syukurlah kalau masih bisa tidur. Semoga tidak tidur selamanya sih. Captionnya bagaimana? Coba laporan dulu. Di kolom chat yang sudah masuk 3 orang. Siapa yang sudah share? Kayak Ajin dramanya sudah. Share captionnya di media sosial. Ini udah baru 3. Oke lah, tunggu 2 menit lagi sampai semua 12 jam 3 menit 1 menit. Mudah-mudahan ada tambahan. Jovandi sudah masuk. Halo Natalia, selamat bergabung di YouTube. Ya, Bapak yakin bahwa kemampuan kalian untuk membuat caption itu sudah baik. Tinggal nanti the result, your responsibility, tanggung jawabnya apakah captionnya betul-betul ada atau tidak. Hari ini kita masih akan membahas satu kali pertemuan caption hari ini. Dan beruntunglah hari ini yang ikut. Nanti Bapak sampaikan di akhir mengapa Anda beruntung hari ini yang ikut. Nanti bagian akhir. Kalau disampaikan di awal nanti keburu panik. Jadi Bapak tidak sampaikan dulu, nanti di bagian akhir. Semoga saya mengatakan who else present in this meeting are lucky students. Itu untuk yang terakhir nanti. Semoga ya di YouTube mampu mengikuti dengan baik. Oke, Bapak akan mengecek pengetahuannya dulu sebelum kita masuk dalam materi inti lewat beberapa tampilan. Ada satu slide yang akan Bapak bagikan di depan kalian yang sudah ada. Yang di YouTube juga silahkan diikuti dengan baik. Kita uji dulu pengetahuannya. Apakah masih ada dalam pikirannya? Whether our last material still in your mind, in your comprehension, or no? Mudah-mudahan masih ada. Oke. Baik. Perhatikan layar yang akan Bapak tampilkan. Semoga bisa nampak dengan jelas. Yang di YouTube silahkan merespon dengan kolom komentar di YouTube. Oke. Guess and give the name of these pictures. Kira-kira apa maksud dari petunjuknya? Ada yang bisa terjemahkan? Guess and give the name of these pictures. Ada yang bisa menerjemahkan? Kira-kira terjemahannya. Halo Laurencia, Selma, and Neha Astrella. Welcome to our virtual class through YouTube. Sekarang, kira-kira apa artinya? Guess and give the name of these pictures. Tebaklah dan berikan nama, label pada gambar-gambar yang Bapak akan tunjukkan. Berikut. Tebak dan beri nama gambar di bawah ini. Betul, dari Resti. Nanti hasil tebakan kalian silakan di-share, boleh private, boleh secara umum everyone. Jadi silakan berpikir gambarnya Bapak tampilkan nanti itu menghasilkan sumber informasi apa saja lewat tampilannya. Baik, kita mulai ya. Ya, kita mulai. First picture. Ya,
Ketik di kolom chat ya, jangan bicara. Responsa tadi kolom chat dulu. Kita tunggu jawaban-jawaban kalian. What do you know? What information can you share? And maybe what level, what name you can share with us based on this picture. Kalau sudah muncul, silahkan menebak. Yang di YouTube, silahkan respon di YouTube. Oke. Okay. Respon di kolom komentar di Zoom ya. Supaya jawabannya tersimpan di dalam. Supaya nanti Bapak bisa ambil. Yang ada di YouTube, thank you. Resti said. Kanada, yang lain. Halo, Intan Pulang. Julna Malfladeh Channel. Selamat bergabung di YouTube. Silakan respon tampilan yang ada di YouTube. Informasi apa yang bisa kalian share dari gambar yang kalian lihat? Ayo yang lain, silakan berbagi. Baru satu, ada Kanada. Yang lain, yang punya informasi lain? Satu orang cukup satu kali menjawab ya. Tidak ada peluang mengganti jawaban. Jawaban pertama yang kita ambil. Jawaban kedua tidak diambil lagi. Jadi satu kali menjawab. Halo, yang di YouTube silakan respon. Tebak informasi apa atau nama apa yang bisa kalian berikan berdasarkan gambar yang ada di panggilan. Kebetulan kayaknya kalian IPS ini. Jadi, while learning English, you are going to remember some specific information through your department sesuai dengan jurusan metal IPS. While waiting for the first picture, move to the second picture. Share information, berpikir dengan lebih lengkap dulu, lebih kreatif, baru share jawaban Anda. Silakan berikan label. Dindra Maya masih serius sekali. Silakan share jawabannya. Anda boleh mengetik di kolom chat di WA. Kalau kesulitan masuk di situ, di WA saja boleh. Atau kumpul saja dulu, nanti di foto di bagian terakhir, baru dikirim. Nanti Bapak ya, susun saja berurutan di catatan, ya nanti di foto catatannya. Toh, kalau kesulitan pakai keluar masuk di handphone, itu pakai teknik itu. Kan Bapak tidak mengatakan harus mutlak masuk hari ini. Oke, okay, simbol dari Kanada, kata Juliana. Oke, okay, baik. Sekarang gambar kedua. Giovanni Dilan mengatakan small. Ya, oke. Okay. Siapa lagi? Lanjut, masuk. Boleh kumpul, ya tidak bisa mengirim, kumpul-kumpul di kolom chat WA, nanti kirimkan. Ada lagi? Sepertinya banyak terkendala jaringannya. Third picture. While waiting, Bapak pindah ke gambar ketiga. Ya. Resti Agata mengatakan insect. Ya. Baik. Sudah ada ingat? Kumpul-kumpul. Ingat-ingat jawabannya masing-masing. Kanada flag dari Laurentia Selma. Kita belajar geografi ini. Tapi sudah mulai kombinasi dengan biologi. Pemandangan, kata Adelia Nilaksmi Dewi. Rajin, kata Julia. Ah, siapa nih Julna? Julna ini siapa ya? Julan Tikarong Pak, siapa Pak? Siapa? Coba Bapak cek di daftar hadirnya dulu. Harus ada yang sudah bagus, yang Bapak sudah ingat nama-nama kirimnya. Tapi ada juga yang Bapak masih mentok. Itu namanya seperti apa? Oke, insect. Kita lanjut ke gambar ketiga.
Ada Malflade, yaitu Dea Garcia. Siapa lagi yang ada hari ini? Dilan. Gindra Maya yang selalu setia. Adeliani, Laurencia Selma. Siapa lagi? Natalia. Neha. Resti juga yang selalu setia. Cuma itu ya? Julna itu siapa? Julian kenapa? Oh iya iya iya. Contemplating dari Resti Agata. Siapa lagi yang lain? Julian Tinapa. Ya, Bapak sudah dapat. Sudah buka daftar hadir. Next. Gambar keempat. Nah. Ingat, jangan ada yang kelaparan ini. Waktunya lagi lapar ini. Butuh yang segar-segar, yang manis-manis karena sudah capek. Kalau ada yang berkenan siapkan di rumah, siapkanlah, nanti dinikmati bersama di dalam secara virtual. Lalu sekarang kita masuk di gambar keempat. Silahkan share apa yang ada. Ingat, cukup beri nama satu kata, jangan, tidak usah sampai dua kata, satu saja. Beri nama atau label. Hard worker dari Laurencia Selma. Wow. Relax dari Resti Agata Matande. Baik, kayaknya Jendra Maya ini menyimpan. Kita mau pindah ke fourth picture. Nah. Teh, kata Anto Kewer ini siapa ya? Ada yang kenal? Tidak ada, Pak. Okay, we have teh, kata Anto Kewer. Call dari Resti Agata. Selamat siang, belum terlambat Eva. Ikut belajar di YouTube itu tidak pernah akan terlambat karena Anda bisa ikuti kapan saja. Eva Hidayah masuk. Semoga sudah selesai memasak untuk jatah makan siang ya untuk keluarga. Baik, sudah sejauh ini yang rutin masuk adalah Resti. Dingin, kata Intan, dingin. Wah, jangan sampai mau menghirup es ini gara-gara kepanasan. Six. Ya, saya saja apa yang kalian tahu. Keras, kata Adeliani Laksmi Dewi. Keras. Oh, Arlando Mangesa. Oke, terima kasih. Arlando Kewer. Ya, oke. I notice your name. Ya, lagi. Stare. Ya. Okay. Nah, sekarang kita kembali ke geografi sekaligus sejarah. Call dari Anto Kewer. Ice, malam hari. Ya, oke. Menurut Julian Tinapa, ketika ada burung hantu itu artinya malam hari. Itu menurut Julian T. Semuanya betul. Menyeramkan, kata Intan. Makanya dia mau pulang. Toh Intan mau pulang. Karena ketemu dengan burung hantu yang menyeramkan. Pagi. Liberty, kata Giovanni Dilan. Betul. Bingung. Wah, bijaksana. Wow. Ternyata muka dari burung hantu itu menandai kebingungan. Ini sudah pintar membuat caption ini. Freedom. Resti Agata dari patung Liberty yang ada. Oke. Okay. Yang terakhir.
Ah, pasti tidak ada yang salah ini. Itu saudara kembar saya yang belum pernah ketemu dengan saya. Silahkan ditebak nama. Sejauh ini kalau di rata-rata, informasi yang masuk itu hanya sekitar 25%-nya, betul. Ini salah satu metode yang seperti Bapak katakan sebelumnya, itu berpikir kritis. Ya, jangan berpikir kritis tapi hasilnya sederhana. Anda dibuat pusing tapi hasilnya sederhana. Savior dari Resti, oke. Okay. Kuat kata Intan, kekuatan. Ah, ini agak daya menafsirnya untuk caption ini tinggi sekali. Nah, baik, kita sudah sampai di oke, Anto Kewer, betul. Superman, berani dia. Superman, musuh Batman, lambang. Nah, akhirnya Natalia Papia mengatakan Superman, hero dari Adelian Laksmi Dewi. Human, kata Dylan. Baik. Coba sekarang kalian berpikir simpel. Berpikir sederhana. Dan coba pikir kira-kira dari 7 gambar ini akan menghasilkan kata apa? Berdasarkan dari inisial-inisial jawaban Anda. Kira-kira ini menghasilkan kata apa? Dari 7 gambar ini menghasilkan kata apa? Ini salah satu ujian yang tidak bisa Anda bebas mencari jawabannya di internet. Jadi Anda harus berpikir dulu, kreatif, kritis, sudah masuk kategori hoax, jawaban-jawabannya saja sudah jawaban hoax. Diberi patung liberty, dia dikatakan oleh Resti, freedom. Nah, diberi Superman, dikatakan oleh Resti, savior. Huh? Diberi, apa lagi ini? Ya, dari Dylan, caption. Ya, membentuk caption. Mengapa harus jadi caption? Coba kita lihat satu-satu. Ini sudah ada yang mulai belajar nih cara saya memberi ujian ke depan ini. Mengapa kita harus, mengapa jadinya captions? Coba kita mulai. Dari yang pertama, Kanada. Yang kedua, N, semut. Yang ketiga, parrot, burung beo. Yang kelima, T, itu mewakili huruf T pada caption. Ice. Next, burung hantu, owl. And then, patung Liberty itu ada di New York. Yang terakhir, Superman. Jadinya caption. Ini baru diberi ujian dengan jawaban yang sudah ada di depannya. Ini sudah mulai kewalahan ini. Gara-gara dipancing dulu. 1-0. Oke ya, terima kasih. Nah, sebenarnya ini adalah alur. The way of you in composing your good or ideal caption. Itu cara berpikir kita membentuk caption. Dari yang hal sederhana, kita sudah tahu jawabannya, tapi kita mau memberikan apa? Prank atau semacam pelonco kepada orang lain untuk dia temukan jawabannya. Oke, selamat buat Resti, berapa yang benar? Selamat buat Superman yang akhirnya betul. Ya, jadi satu. Ada berapa? Ada. Sana ada. Sempat muncul keluar, Ice juga keluar dengan Superman. Tidak ada yang menebak New York, tidak ada yang menyebut Owl. Lalu sudah di atas, guess and give the name. Ya. Oke lah, terima kasih ya. Baik, untuk hari ini kita akan kalian akan belajar memberikan caption pada gambar yang Bapak ajukan. Itu memberikan caption pada gambar yang Bapak ajukan. Yang di YouTube ikuti dengan baik. Jangan tinggalkan ini sampai Bapak tutup kelasnya. Karena nanti Anda rugi. Nanti di bagian terakhir Bapak umumkan. Kenapa Anda beruntung di ikut di pertemuan hari ini. Dan tidak akan ada siaran ulang. Tidak lagi siaran langsung ke depan. Yang ada siaran tunda di YouTube. Ya, itu kalian akan belajar menulis kalimat caption seperti yang sudah kalian lakukan lewat respon-respon sederhana baik di YouTube maupun di Zoom. Bapak akan menampilkan beberapa gambar.
kalian buat captionnya dalam jangka waktu 2-3 menit. Ya, waktunya 2-3 menit, Anda mengkreasi kalimat caption seperti cara Anda berpikir menebak tadi gambar-gambar yang Bapak ajukan, toh? Berpikir sederhana, kembangkan pemikirannya, ini maunya apa? Anda boleh membuatnya dalam bentuk kalimat perintah, entah itu positif, comment, negatif comment, your hope or your dream dalam bentuk future, atau Anda mau membentuknya dalam bentuk fakta, membentuknya dalam suggestion, silakan. Oke, kita mulai. Jadi Bapak tampilkan gambar, kalian berikan tulisan caption seperti yang sudah kalian share di media sosial. Tapi sekarang Bapak cuma beri waktu 3 menit, berpikir sederhana, simple, menghasilkan kalimat yang berkualitas. Boleh kumpulkan saja di catatannya bagi yang kesulitan mengirim jawaban, nanti Anda foto. Ya. Tapi Bapak tunggu Anda meresponnya di kolom komentar. Supaya Bapak bisa pertimbangkan untuk waktunya. 3 menit ya, 2-3 menit per gambar. Oke, gambar pertama. Decide your own caption. Petunjuknya sama semua. Tuliskan caption Anda berdasarkan gambar yang ada. Ya. Boleh langsung yang bisa memberi tulis di kolom chat silakan, tapi tulis dengan private yang di chat di Zoom. Kirim secara private. Singkat saja ya, boleh hanya dalam bentuk title. Ingat, caption is a title. Ya, boleh judul. Anda bisa menghasilkan cuma judul. A title. And brief or brief description. Deskripsi singkat. Kalimat singkat. Kita tunggu. 3 menit ya. Berarti pas 12:30 selesai gambar pertama. Kali ini tidak akan ada prank. Ingat, jangan takut salah. Yang salah adalah tidak adanya ide kalian yang masuk. Itu yang salah. Selama ada ide yang masuk, itu Bapak anggap menerima. Sebenarnya urusan kedua. Tapi yang penting, Bapak terima dulu jawabannya. Oke, pas 12:30 ya, kita kasih lama-lama dulu di soal pertama. Anggaplah ini bonus. Oke, bagaimana? Nah, ini rumahnya Jendera Maya yang kini ramai sekali. Sepi, Pak. Woi, ini rumahmu, ini oke, bagaimana? Sedikit lagi. Bagaimana? Sudah? 3 menit. Thank you, Resti. Sudah masuk dari Resti. Ya. Oke. Okay. Dari Dilan juga masuk. Rainy season, bukan raining ya, rainy. Oke, Bapak respon dulu. Ini kita jadikan kata sifat. Rainy. Bapak lihat dia di YouTube dulu. Bagaimana perkembangan di sana? A plan, kata Arlando Kewer. A plan. Oke, boleh. Pokoknya semua jawaban saya terima. Karena ini kan kita berbicara tentang caption. Itu berdasarkan ide Anda menafsir, mengamati sebuah objek. Dan Anda akan berkreasi dengan pikirannya. Baik, fresh, kata Julian Pinapa. Cukup ya, sekarang gambar kedua.
Nah, berpikir simple, logic, creative. Ayo, ada Jindramaya akhirnya keluar juga. The first time. Grow over time. Kasih tepuk tangan dulu ini. Dia selalu hadir pertama kali di kelas, tapi setelah pembelajaran berlangsung itu diam sampai nanti kita selesai. Akhirnya bisa pecah telur. Sekarang kita masuk di gambar kedua. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, gambar kedua. Ingat, caption jangan pernah bahas apa yang ada di gambar. Tapi gunakan kalimat yang lain yang bisa bersembunyi bahwa itu yang ada di gambar. Kalau bisa gunakanlah yang namanya gunakan sinonim ya untuk dapat mengetahui jawabannya. Ya, poin tertingginya adalah jika Anda tidak pernah menyinggung apa yang ada di gambar, karena itu syarat dari caption, isn't obvious. Jangan bahas gambarnya. Oke, sambil Bapak respon dulu yang di sebelah ya. Sama Bapak tunggu, kita santai saja. Dan Anda beruntung yang hadir hari ini. Dan bukan Bapak tidak mengatakan tidak beruntung yang belum hadir, tapi Anda lah yang beruntung yang sempat hadir hari ini. Oke, bagaimana? Sudah lewat beberapa menit di jam komputer baru pas 12:30. Dari siapa ini? Anto Kewer. Intan mengatakan grow untuk gambar sebelumnya. Anto Kewer mengatakan learn from the little things. Atumben ini bijak sekali bahasanya Erlando Kewer. Bagus. Don't forget to grow. Tapi jangan bertanya ke Bapak ya. Memang bodi Bapak sudah seperti ini. Dia tinggal melar, tidak mungkin tinggi lagi. Jadi tidak akan bisa bertumbuh lagi ya, kecuali pikiran. Last flowers dari Maflade Channel alias Dea Garcia. Neha, we cannot live alone. Don't look down on other people. Ya, bijaksana dari Natalia Papiang, cocok jadi Ibu Pendeta. Resti, find out what you don't know yet. Betul. Sepertilah Resti menjadi orang penasaran sehingga banyak menuai prestasi. Ya. Oke. Apalagi? Sudah ada yang mulai berkreasi. Yang lain bisa mencatat di catatannya. Nanti Anda foto catatannya ya. Semua jawaban Bapak terima dalam bahasa caption. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau Anda menjelaskan gambarnya. Cuma itu. Hukum alamnya, undang-undangnya caption, jangan pernah menjelaskan kegiatan di gambar. Mirror of Life. Boleh. Bapak terima Mirror of Life dari Julian Tingapa. Ini sudah lancar-lancar otaknya ini, padahal sudah jam makan siang ini, 12:30 jam mengantuk. Tapi masih oke. Oke, luar biasa. Baik, kita sambung ya. Gambar ketiga. Yang di YouTube tidak ada masalah, bisa putar ulang. Sekarang kita masuk di third picture. Ya.
Oh ya, berarti kan gambar-gambar caption yang Bapak tampilkan ya. Bapak selalu menampilkan link dari mana Bapak ambil gambarnya. Itu karena kita ini secara live. Kemungkinan dilihat orang banyak. Jadi kita tidak boleh asal mengambil milik orang lain. Seperti itu nanti ya, jika kalian mencoba mengambil dari internet. Cantumkan linknya. Pasti ada jawaban unik ini. Dari gambar yang ada sekarang. Yes, apalagi truth is the main thing dari siapa ini? Neha Astrella. Oke, Resti masuk lagi. Perfection will be achieved when the differences can be combined well. Excellent from Resti Agata. Kalimatnya bagus sekali. Coba kalimat-kalimat kalian seperti ini di caption yang Anda share di media sosial. Sekarang sudah mulai keluar aslinya. Maka ternyata bikin caption seperti ini lebih simpel, itu lebih bermakna. Karena kebanyakan yang mengirim itu terlalu serius. Dan rata-rata tapi sudah ada yang terlanjur menyinggung gambar. Ya, aku boleh buat, sudah terlanjur di share, like-nya sudah puluhan. Oke, Jindra Maya, always curious about what you want. Curious ya, keluarkan saja always-nya. Curious, curious about what you want. Different among others, baik, bagus dari Adeliani. Anggaplah itu Adeliani, itu sesuatu yang unik. Dari namanya sudah unik. Masuk dalam sebuah kumpulan orang baru, semuanya orang Toraja. Semuanya muka-muka penggemar tua. Nah, berarti Adeliani itu adalah si dia lambangkan red roses-nya di situ. Tapi walaupun ini bukannya dia, itu adalah bunga dari apa ini? Eceng gondok. Live life in solitude. Okay, dari Neha. Need it yourself. Ini bisa Bapak bayangkan Nalando Kewer ini kalau di kelas mungkin tidak seperti ini jawabannya. Pasti lagi tidur sekarang di kelas ini andaikan tetap muka di kursi belakang. Unity in diversity. Dapat satu yang bagus dari Giovanni Dila. Nah, ingat, prinsip-prinsip itu berarti ini sudah mulai tergambar ya. Caranya, siapa ini? Rafai Mika. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Rafai Mika itu siapa ya? Ada yang kenal? Tidak, Pak. Siapa? Rafai Mika itu tolong perjelas ya namanya siapa. Kalau siswa itu disebut namanya ya. Kalau siswa. Siswa 12 IPS1. Supaya bisa di cek nanti namanya. Kita lanjut ke gambar keempat. Nah, berpikir kritis, kreatif. Ya. Anggaplah situasinya ini Anda sementara di perma di rumah gara-gara pandemi virus corona. Yang masih bening, bright, tidak ada isinya itu cuma air, itulah dunia sekarang. Sementara yang di sebelah yang banyak ikannya adalah rumah kita, lingkungan kita. Kita sudah bosan. Tapi Anda mencoba mau kabur tanpa pakai masker. Coba kreasi sebuah caption yang menarik. Oke. Okay. Living in different difference dari Unpacker. Oke, okay, Rafai Mika nanti konfirmasi ya namanya siapa yang gabung di YouTube. Ini kalian sudah ahli sebenarnya yang hadir sekarang. Cara menuliskan kalimat sebagai caption pada gambar. Thank you.
Pelan-pelan saja. Don't be afraid to try dari Neha. Siap lagi. Get out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman. Kata Natalia Papia. Betul. Choosing the right path dari Anto Kewer. Waduh, sudah mulai berbahasa pujang ini Anto Arlando Mangesa. Bagus. Life needs change. Ya. Hidup butuh perubahan. Betul. Mungkin ada banyak Anda diuji kayak begini saja ya. Karena kalian lebih jenius ini kalau diujinya begini. Bloom in a short time. Kata Jindra. Jindra Maya baru ada di gambar ketiga. Berarti dia delay sampai 10 menit. Lebih cepat lagi ya di YouTube. Oke lah, tidak apa-apa. Berarti Bapak harus pelan-pelan ini. Karena di Zoom, Jindra Maya itu delay sampai 10. Berapa nih? 10 menit ya? 5 menit lah. Oke, sebenarnya tes AKM kalian itu akan seperti ini. Ujian nasional kalian nanti akan modelnya seperti ini. Anda diperhadapkan pada hal-hal sederhana, termasuk matematika, dan Anda akan mulai berpikir menebak. Atau diberikan sebuah objek, Anda cari sinonimnya. Itu bagian dari AKM. The more you see, the more you know. Baik. Terima kasih, Yovani Dilan. Sudah ada lagi bahasa bijak masuk. Dari Laurencia, jump higher you will succeed. Ya, melompatlah setinggi-tingginya. Maka Anda akan sukses. Felix Helen, selamat bergabung. Ini Bapak masih penasaran nih, Rafai Mika ini siapa ya? Felix Helen masuk. What we need to achieve something is sure. Surely we need to achieve something. Kayaknya lebih bagus ya. Felicia Helen. Arlando. Apalagi Ignatius belum ada. Jenny Angeli, Lestiani Nek Parenge belum. Cuma itu ya. Baik, oh selamat bergabung Maria Clara Virginia Asi Kayu Kalandona Tondo akhirnya bergabung. Saya yakin ini Virginia Maria Clara ini sudah selesai makan siang. Alone is better. Ada orang curhat di YouTube. Julian Kinapa. Katanya sendiri itu lebih baik. Wah, jangan begitu dong. Nanti kalau Anda selalu sendiri, tidak ada yang melihat ketika Anda sakit. Ya, bahaya. Sendiri sewaktu-waktu boleh. Tapi kalau selalu sendiri, ya tidak baik lah. Hah? Ada lagi? Baik. Kita sambung ke gambar yang terakhir. Nomor 5. Untuk first part. Hari. Lanjut. Oke, silakan Bapak respon dulu ya di samping. Oke.
Oke, gambar terakhir. Gitar yang terakhir karena itu agak rumit. Kalian juga akan berpikirnya agak lama. Ya, Maria Clara sudah mulai pencet jidat. Ini sudah mulai, jangan membayangkan masa kecilnya. Yang saya yakin masa kecilnya tidak pernah seperti ini. Masa kecil kalian itu perlu penuh dengan lumpur, tapi tidak pakai payung dan tidak pakai laras, tapi telanjang kaki. Oh. Jin Ramaya menjawab gambar keempat. Jangan sendiri. Ingat itu yang masih jomblo, yang single. Jin Ramaya sudah memberikan sebuah caption buat kalian. Don't be alone. Mungkin kata firman Tuhan tidak baik bagi seseorang untuk seorang diri saja. Ya. Apalagi? Writing caption untuk sesi pertama sudah bagus. Tinggal kita nanti how to describe. Oke, okay, kita lanjut. Bapak cek dulu perkembangan di Instagram sejauh mana yang sudah mengirimkan captionnya ke sana. Maria Clara, do things that you like. Boleh, lakukan saja apa yang Anda suka. Siapa lagi yang ada usulannya masuk? Wow, sudah banyak yang menandai Bapak ya di materi-materinya, di caption. Kita tunggu. Apakah sudah berakhir? Nanti yang lain itu bisa ke foto saja catatannya, kirim ke Bapak ya. Learn to appreciate whatever happens. Dari Resti Agata Matande, bagus. Sometimes we live with difficulty. Do what is good. Make your day fun. Dari Neha. Makanya Bapak perhatikan begini. Mudah-mudahan nanti reaksi kalian ini seperti terjadi jika kita nanti tiba-tiba masuk kelas tatap muka. Reaksinya akan seperti ini. Oke. Okay. Cukup ya? Baik, sudah cukup untuk bagian pertama. Itu gambar terakhir. Ya, untuk nomor 5. Satu bagian sudah berakhir. Nanti yang belum ya lambat nanti jangan lupa foto catatannya nanti bagian akhir baru kirim di WA. Itu bagian terakhir. Siap-siap, kita di bagian kedua. The second part, we are going to describe or find the meaning, find the message of a photo or image caption. Itu bagian kedua. Yang pertama kalian sudah lewati, rata-rata sudah bagus. Kata yang terakhir dari sana, dari Neha, make your day fun, agar semangat akan
I always wanted to know what I didn't know. I don't know. Life according to your will, whatever you do, don't give up. Let's get up and try again. Itu yang bagus dari Lera Cesilma. Ya, life is life. Juga betul. And then, don't give up. Let's get up and try again. Lagi-lagi dari Laurencia Selma. Sekarang kita akan siap masuk di bagian kedua. Describe caption. Bapak akan menampilkan beberapa caption dari kakak kelas kalian tahun lalu. Walaupun mungkin ada unsur yang melanggar sedikit dari tata krama caption. Tapi karena mereka sudah rilis, berarti kita akui. We appreciate. Sekarang yang kedua, kalian akan menemukan maknanya, pesannya, informasi dari caption yang akan Bapak bagikan lewat foto caption. Tekniknya sama, satu caption 5 menit. Ya, siap-siap, kita dimasuk yang kedua. Cara memberi maknanya sebenarnya Bapak yakin kalian sudah paham, karena kalian sudah merilis caption di media sosial. Artinya, Anda sudah tahu pesan apa yang terkandung dalam foto caption Anda ketika kalian share di media sosial. Berarti tinggal ini menguji. Sejauh ini hanya beberapa orang yang hadir ya. Berarti kemungkinan itu yang beruntung. Kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Yaitu di memberikan, menuliskan makna caption. Karena itu indikator kita yang pertama minggu lalu. Oke, yang pertama. Semoga bisa dibaca dengan jelas. Ini caption kakak kelas kalian di 12 IPS 1 tahun lalu. Your expression when you see your friend joking with gear you like. Wah, but you can only be quiet and resist jealously. Apa pesannya yang dibawa oleh caption itu? Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Pesannya singkat saja, satu kalimat singkat seperti saat kalian menuliskan kalimat caption di first part, di bagian pertama. Oke, kita tunggu siapakah lagi yang paling kreatif dan paling beruntung. Maria Clara sementara menerawang keangan-angan, jawabannya tidak akan ada di loteng. Dari Resti, siapa ini? Kadang-kadang kita menunjukkan rasa cemburu hanya lewat ekspresi wajah. Puitis sekali dari Resti. Coba berbahasa Inggris ya, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Copy paste saja kita nanti Google, nanti dia yang terjemahkan. Jealously, ya boleh, tapi sudah ada ya. Dari Dilan. Ayo yang YouTube, jangan kalah dengan sahabat-sahabat kalian yang ada di live Zoom. YouTube juga silakan beri komentar.
kecemburuan dari Dea Garcia. Neswa kok cemburu? Tapi kalau masih cemburu itu normal. Kalau sampai ada di antara kalian yang tidak pernah merasakan cemburu, itu hidup Anda tidak normal. Sometimes, ya, okay. Terima kasih, Resti, atas perbaikannya. Mudah-mudahan jaringan kita bersahabat ini sampai selesai, supaya nanti jawaban kalian ini pas tersimpan dengan sempurna. Kata Arlando Kewer, set, keep pacing dari Julian Tinapa. Itu ingat itu Dea Garcia yang selalu dihimpit oleh kecemburuan. Bersabar, kata Julian Tinapa. Maria Clara, kecemburuan tidak dapat menyembunyikan sesuatu. Tidak dapat disembunyikan. Kadang-kadang tidak dapat disembunyikan. Ya, pengalaman. Kentara dia kalau cemburu, pasti pipinya merah. Yang sulit ditebak kecemburannya itu yang berkulit legam. Tinggal ditinjau dari sorot mata dengan tingkah laku. Oke. Broken heart, kata Natalia Papiang. Ya, broken heart, Natalia. It's not heart age. Broken heart, sakit hati. Patah hati. Oke, berarti lancar. Bisa, bisa tidak sampai setengah dua kalau begini. Stay cool but hot. Wah, bahayanya Alaksmi Dewi. Stay cool but hot, katanya. Mungkin maksudnya itu simpel saja, tapi hatinya panas. Ya, fisiknya biasa-biasa saja, tapi di belakang, di balik punggungnya itu pegang batu besar, siap dilempar. Oke, Neha Astrella, broken heart. Baik, kita masuk ke second photo caption. Nah, siapa ini? Kreatif sekali. Ini salah satu yang kreatif di tahun lalu. Don't be discouraged dari Felixia Helen. Terima kasih. Maaf Lade, ekspresimu saat melihat wanita yang kau sukai bercanda bersama temanmu dan kamu merasa jealous. Ya, mudah-mudahan tidak seperti kalian lah, tapi pasti panas. Pasti hot, kata Adeliane Lakshmi Dewi. Pura-pura cool, tapi hatinya fire. Hot. Gambar kedua. Ayo, siapa lagi? Gambar kedua. Minimal ada respon satu masuk. Kita tuh sudah tahu, itu berarti sudah ada yang selesai. Thank you.
Apalagi learn to be clever cause smart is cool. Boleh. Ada lagi? Read a lot if you want to have a lot of science. Bagus. Wah, tumben. Si Arlando Kewer ini makin cerah otaknya hari ini. Itu artinya daya imajinasinya sudah berkembang. Don't give up and knowing something. On knowing something. Ya, betul. Oke, saya kira sudah lancar ya gambar kedua. Don't be lazy dari Astrella. Ya, ingat anak anjingnya saja, Pak Your Puppies, itu mau belajar bahasa Inggris. Masa kalian yang manusia tidak mau? Jangan kalah dong sama anak anjing si Puppies. Oh. Kita langsung sambung ke gambar ketiga. Wah, ini juga menarik ini. Kata kakak kelas kalian tahun lalu, life will be tragic if it is not funny. Bukan hanya manusia yang memiliki otak. Learn from simple things dari Julian Tinapa. Don't cry. This are apa ini? Larin Selma perbaiki tulisannya. It's only one who have brains. Betul. Apa lagi nih? Eva Hidayah. Oke, ada. Dua nomor lagi ya. Sebenarnya ini adalah tes kalian untuk caption, ulangan harian kalian untuk caption. Sayangnya Bapak mengatakan beruntunglah yang hadir hari ini karena tidak ada lagi live untuk ulangan harian. Kecuali ada yang mau live di siaran tunda silakan, tapi hati-hati jangan sampai copy paste jawaban di kolom komentar. Ini adalah ulangan harian kalian untuk caption. Karena kalian sudah praktek selama satu minggu yang lalu dan Bapak sudah melihat perkembangannya bagi yang sudah share itu sudah mampu. Sekarang kita uji secara langsung. Berarti hari ini hanya ada sekitar, ya, tidak sampai 50%. Tapi itu tetap saya apresiasi yang meluangkan waktunya. Silakan, oh sorry. Kita selesaikan dulu nomor tiga, baru pindah ke yang keempat. Oke, life also takes time to relax, so don't take it too serious. Too seriously? Too serious. Life has to be a joke, sometimes to be fun. Oke. Apa lagi? Oh, belum ada dari YouTube. Masih ngender kita kasihan di sana. Berikut, love is healthy, but too much love means crazy. Ya, gitu. Ya, tertawa itu sehat, tapi kalau tertawa teris itu anda kurang sehat lagi. Terlampau sehat, akhirnya apa? Tidak normal.
That's why we need someone who can make our life funny. Dari apa nih, Orlando Kewer. Be happy if you wanna be more colorful. Dari Adeliani Laksminevi. Okay, siapa lagi? Natalia, life don't take your life too seriously. Itu ya, Natalia. Don't take your life too seriously. Ya, dari Neha, sudah diperbaiki. Bagus. Sekarang kita pindah ke nomor 4. Dua caption lagi, kita akan selesai. Ya, ini. Ini para kakak kelas sekalian, pejantan tangguhnya IP 1 tahun lalu. Life isn't fine an identity dari Felicia Helen. The beauty of togetherness. Enjoy your life. Dari Yulian Tinapa. Yang jelasnya, ada 10 karya Anda hari ini yang akan Bapak terima. Selain yang ada di kolom chat, mungkin nanti ada yang mengirim lewat foto lalu kirim ke WA. Itu adalah hasil karya Anda yang akan Bapak apresiasi dengan sangat baik. Karena Anda sudah diberi limitation of time untuk melakukannya dan ternyata bisa. Anto Orlando Kewer. That's why we need someone who can make our lives funny. Betul. Makanya jangan sendiri, Jindra Maya. Atau kata Anto Kewer. Kita itu tidak boleh apa. Kita butuh seseorang untuk membuat kita itu berwarna. Ya. Nah, serius toh mau jadi drama ya toh? Berarti dia mau. Maria Clara, when we do things together, everything is beautiful. Why not? Happy when doing together. Happy life when doing together. Don't forget to study even if it's not entered in the brain. Wah, baru masuk dari Lorenzo Selma, pengaruh jaringan. Dari gambar sebelum. Ini kalian sudah berlatih AKM juga ini. Secara tidak langsung berlatih AKM ini. Mulai berpikir, memecahkan sesuatu. We can live alone. We need other people to be happy. Wah, kalau itu pakarnya Adelian Laksmi Dewi itu. Pasti dia itu tidak mau sekali single. Mungkin sekarang sudah mengatakan, kaulah salah satunya. Toh? Bukan kau satu-satunya, tapi kaulah salah satunya. Ya. Just kidding Adeliani. Live to complement each other dari Natalia Lawrence. Don't forget to study. Oh, sudah tadi ya. Masih ada? Well, ada lagi yang tambahan, without togetherness, we cannot get happiness. Makin hebat saja ini Neha Astrella membuat bahasa-bahasa caption. Togetherness is very important thing in life. Ingat itu, berarti tidak baik seorang diri. Sudah ditambahkan lagi Julian Tinapa. Yang terakhir, nomor terakhir. A good friend is she who never releases you in your joys and sorrows. Wah, ini bagus sekali. Ini anak IPS 1 tahun lalu itu selalu mengutamakan kebersamaan. Semoga yang IPS 1 tahun ini, generasi corona, itu juga mengutamakan kebersamaan. Walaupun dibatasi oleh kelas virtual.
Together is better than alone, ya pasti Resti. Bersama-sama itu lebih bagus. Apalagi kan kata Tuhan, kalau sudah ada dua orang atau lebih meminta sesuatu dalam namaku, maka pasti dikabulkan. Jadi berarti harus dua, tidak boleh single. Mana bisa punya keturunan kalau seorang diri, toh? Atau mana bisa punya pasangan kalau single? Oke, sedikit lagi. Nomor terakhir. Dan berbahagialah kalian yang sanggup menyelesaikan tantangannya. 10 caption, photo caption today as your test. Sebagai tesnya. Eva Hidayah, you'll not be happy. Elon, Anda tidak akan bahagia jika sendiri. Kok ternyata membahas itu ya? Ini jangan-jangan saling memberikan motivasi ini supaya jangan ada yang jomblo di bos. Be careful when you choose some friends. Boleh. Ya. Sama dengan bahasa media sosial. Jangan terlalu cepat tertarik dengan tampilan seseorang. Di media sosial itu banyak akun fake. Bahasa politiknya akun palatik. Ya, sehingga seperti yang kata Maria, ya, hati-hatilah dalam meminta pertemanan. Jangan sampai di situ tubuhnya berotot, six pack, wah laki-laki ganteng. Ternyata waktu ketemu seperti drum ya dipasangi oleh apa jeruk bali. Wah ternyata gendut sekali. Padahal foto profilnya itu ganteng, six pack. Nah, sehingga hati-hati. Friends do not live under any circumstances, joy or sorrow. Nah, itu lebih istimewa lagi dari Resti ya. Intinya selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Jangan sampai Pak Adi imu itu masa senang tak solat. Itu tidak boleh. Ada lagi? Ingat, yang tidak sempat mengirim jawaban di kolom chat di Zoom dan termasuk di YouTube, itu nanti foto catatannya, siapa tahu tertunda, baru dikirim ke di WA. Nanti Bapak cross-check di sana. Yang masuk hari ini sudah kurang lebih 3 lembar. Lucky life if you get a loyal friend. Ya, pasti beruntung. Makanya, sahabat itu jauh lebih istimewa, kadang lebih istimewa daripada seorang saudara. Karena sahabat itu lebih banyak mengerti Anda. Tapi ingat, sahabat, teman itu belum tentu sahabat. Ya. Teman itu sebatas kenal. Kenal nama, kenal wajah. Tapi sahabat itu mengenal lebih banyak dari Anda, bahkan melebihi pasangan resmi Anda. Itu sahabat. Sehingga dikatakan persahabatan seperti apa? Seperti apa? Kepompong. Tapi nala pompong nah, kita emu parakai. Oh? Seperti kepompong yang ajing ujung-ujungnya pompong, kita emu parakai. Setuju katanya dari Adeliani. Ya, siapa itu atau apanya yang setuju? Apakah Adeliani setuju dengan pernyataan? Kaulah salah satunya. I don't know. Toh nanti Adeliani yang luruskan. Anto Kewer Mangesa. Good friends will remain even we are suffering. Kepompong ana tandai mawano yo Adeliani. Oke, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih Anda sudah terlibat dalam ulangan Anda yang menurut saya sangat baik. Kalian melakukan secara langsung dengan kalimat Anda sendiri, dengan usaha Anda sendiri. Dan itu kita hargai dengan plus. Karena Anda melakukannya sendiri, dibantu oleh Tante Google sekali-sekali atau berulang kali, itu tidak ada masalah. Yang jelasnya Anda sudah melakukannya dan Anda beruntung yang bergabung hari ini karena Anda sudah melewati sebuah ujian dengan baik. Dengan maksimal. Ingat, yang lain silakan kirim jawabannya di WA. Nanti Bapak cross-check. Jawaban yang sudah ada di kolom chat, Bapak sudah amankan semua. Tinggal ngecek. Adakah pertanyaan? Ada konfirmasi? Minggu depan, kita akan masuk materi baru. Materi terakhir untuk semester ini. Cepat ya.
Sebelum itu semester materi kita hampir rampung. Itu karena kalian yang luar biasa. Daya serapnya bagus, kalian mengikutinya yang baik, walaupun hanya ada 1-2 orang yang mungkin kurang partisipatif, tapi itu kan pertanggungjawaban ke diri masing-masing. Ya. Jika kondisi PJJ masih bertahan, kemungkinan semester genap kita bisa bahas di bulan November. Atau nanti kita Bapak kembalikan normal ke kelas terbalik seperti di awal-awal pelajaran kita, itu semua pelajaran bisa selesai dengan maksimal. Seperti sekarang. Oke, ada lagi tambahan masuk. Wow, Giovanni Dilan, makin subur rambutnya karena tidak ada kesiswaan yang mengintai. Ya. Ini lagi di Mas Anda ini, Giovanni, atau lagi di Makale? Di Makale, Pak. Oke, bagian mana ini? Di Sepon. Sepon, oke. Betul ya. Ya. Terima kasih ya, yang di YouTube. Selamat berbahagia. Anda sudah selesai ulangannya, ujiannya untuk KD ini. Kita tinggal tambah nanti dengan hasil postingan Anda di media sosial tentang caption Anda. Kalau masih ada yang mau perbaikan, silakan. Tapi kalau like-nya sudah di atas 50, jangan diubah lagi ya. Bertahan saja di situ. Itu nanti kan tinggal kita pertimbangkan kreditnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih berpartisipasi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain itu bisa mengikuti secara tunda dan bisa merespon semua pertanyaan yang muncul selama kita berdiskusi dari awal tadi. Dan selalu berpikiran positif bahwa siapapun yang ikut secara tunda, mau dia copy paste jawaban Anda, itu mereka sendiri yang akan pertanggungjawaban untuk kehidupan mereka selanjutnya. Selalu percaya diri bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah hasil karya kalian sendiri. Yang hadir hari ini siapa mau pimpin doa dulu? Yang di YouTube kan impossible, toh nanti berdoa sendiri di rumahnya. Bentar teh, Pak Ade Moresti, kita kasih laki-laki ya. Karena anggaplah Bapak hari ini netral. Giovanni Dilan ini kan sebentar dikirimuni oleh pada bida dari cantik hari ini di kelas live kita, berarti Dilan yang berdoa, toh? Dan sekaligus mewujud nyatakan bahwa itu adalah kebersamaan. Live saja gambarnya sebentar Dilannya saat berdoa. Ingat teman-teman di YouTube, Bapak Pendeta Dilan akan memimpin dalam doa. Siap-siap, nanti Anda selesaikan tugasnya untuk dikirim lewat WA. Sebelum kita menyelesaikan Zoom kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Saya pimpin dengan cara Katolik. Kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah melindungi dan membimbing kami dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kami pada hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan menyelesaikan dan semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat tertanam baik bagi tubuh dan jasmani kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, okay, thank you Dilan. Selamat menikmati makan siang yang mau makan. Tuhan memberkati ya. See you. Bapak tutup ya.